Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, selamat datang di channel Tadris IPA YAIN Kudus. Karena ini vlog pertama saya, jadi perkenalan dulu ya. Nama saya Nur Azizah, bisa dipanggil Azizah. Saya mahasiswi Tadris IPA Institut Agama Islam Negeri Kudus. Hari ini kita ada edisi membuat teknologi filtrasi air sederhana. So, I hope you enjoy. Yuk kita mulai videonya. Jadi, kenapa sih aku mau membuat teknologi filtrasi air sederhana? Jadi begini. Saya mempunyai tanaman bunga mawar. Dan tiga tanaman bunga mawar ini saya lakukan pengamatan dan percobaan dengan melakukan perlakuan yang berbeda. Pada tanaman yang pertama, saya sirami dengan air cucian beras, yang kedua dengan air bersih, yang ketiga dengan air kotor. Dari hasil percobaan yang telah saya lakukan, ternyata yang paling bagus itu saya sirami dengan cucian air beras. Kenapa? Karena air cucian beras mengandung air, karbohidrat, vitamin B, dan mineral yang bagus untuk tumbuhan tanaman. Ternyata air cucian beras ini sangat bagus untuk mencukupi hormon auksin dan hormon giberelin. Sedangkan percobaan yang kedua yang saya sirami dengan air bersih, ternyata tanaman tumbuh dengan cukup baik. Daunnya juga segar dan bunganya mekar. Sedangkan untuk percobaan yang ketiga, saya sirami dengan air kotor. Ternyata itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasilnya pertumbuhannya lambat, bunganya nggak mekar, juga daunnya ditumbuhi jamur. Ketika saat musim kemarau, air bersih menjadi sulit, jadi saya adanya tuh air kotor karena saya harus tetap menyirami tanaman saya. Jadi saya membuat teknologi filtrasi air sederhana. Bagaimana sih cara membuatnya? Penasaran? Yuk kita mulai saja. Bagaimana sih cara membuat teknologi filtrasi air sederhana? Jadi ini semua adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat teknologi filtrasi air sederhana. Yang pertama ada arang, lalu ada kerikil dan batu, lalu ada serabut kelapa dan juga kapas. Dan tidak lupa juga ada wadahnya. Di sini saya menggunakan botol bekas yang sudah saya potong atasnya dan di bagian bawah saya kasih selang. Untuk susunan lapisan pertama akan saya kasih batu terlebih dahulu. Lapisan kedua saya kasih kerikil. Setelah kerikil, lapisan ketiga saya kasih kapas. Lalu lapisan keempat saya beri arang. Setelah arang, kita beri kapas lagi.
memberi kapas, selanjutnya kita beri serabut kelapa. Setelah serabut kelapa, kita beri kapas lagi. Semua itu kita singkirkan dulu wadah-wadahnya. Di sini saya sudah menyiapkan air kotor dan juga satu buah gelas plastik. Di sini saya tempatkan untuk hasil filtrasi. Kita coba. Di sini, kapas berfungsi sebagai penyaring kotoran padat. Ini dilakukan dengan cara proses penyaringan kotoran padat yang larut di dalam air. Dengan serabut kelapa, kapas, dan juga kerikil. Arang yang dikenal dengan karbon aktifnya dapat berfungsi sebagai pembunuh kuman-kuman dalam air. Air yang masuk ke dalam tabung akan mengalami gaya gravitasi bumi, sehingga air yang mengalir tersebut akan mengalami proses filtrasi atau penyaringan sehingga dihasilkan air yang bersih dari hasil proses filtrasi tadi. Sekian video saya, bila kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.